kembali lagi di Fruzone Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah mainan yang murah namun bisa menghilangkan stres dan aman untuk anak-anak. Jadi bisa dimainkan di segala usia. Nah, kita langsung saja, apa mainannya? Ya ini. Tara! Dashboard ya. Nah, ini mungkin pernah lihat di TV-TV ada olahraga, ini kan ada cabang olahraganya juga ya. Nah, bisa lempar-lempar panah kecil gitu. Ini sudah saya beli dari beberapa hari yang lalu, cuman baru saya review sekarang ya. Jadi saya akan melihatkan apa-apa saja yang kita dapatkan jika melakukan pembelian dashboard ini. Ini saya beli di online sih, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kita buka ya. Jadi di saat kita beli dashboard itu, kita dapat satu papan. Ini kosong ya. Ya, maksudnya kosong itu setelah saya keluarkan. Satu papan das, terus ada 6 anak panah ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini namanya safety dashboard. Kenapa dinamakan safety? Soalnya ininya ujungnya ini enggak jarum teman-teman. Nah, mana kamera ini? Ini enggak jarum karena ini dari plastik ya. Enggak tajam, enggak jarum karena tumpul. Dan di sini dashboard ini lubang teman-teman. Ini lubang semua ini, lubang ya. Jadi nanti panahnya dilempar, dia akan masuk ke lubang sini gini. Nah, jadi ini aman kalau dimainkan oleh anak-anak juga. Ya, soalnya kalau dashboard-dashboard yang biasa itu kan panahnya ini dari jarum. Jadi kalau seandainya dimainkan anak-anak agak bahaya. Kalau dashboard ini ya, yang ini safety dashboard ini aman buat anak-anak karena nggak ada unsur yang akan menciderai. Nah, nanti di dalam satu paket ini dapatnya satu papan. 6 anak panah ya. 1 2 3 4 5 6 dan 1 set dan emang biji pengganti dari anak panahnya. Nah ini. Ops ya. Ini teman-teman. Yang kayak gini. Yang nanti ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 ya. Dan ini juga ada satu anak panah saya yang udah patah nih teman-teman. Ini saya coba gantinya ya. Nanti gampang, bagi putar aja nih. Ya, jatuh ya. Bagi putar. Gitu. Ya, tinggal diputar aja. Udah jadi. Nanti ini dipasang di dinding, terus dilempar, dilempar cepat. Gak akan menciderai karena dia bukan paku tapi plastik. Nah, sekarang kita coba pemasangannya. Dan nanti untuk pemasangannya teman-teman, ini dipasang di sini dan jarak dari titik tengah ini setengah mata atau kepala ya. Kalau saya di kepala aja lah, malas ngubah-ngubah ya. Jadi setengah mata baiknya ya. Jadi setengah mata, terus jaraknya dari tempat kita melempar itu 2,3 meter teman-teman. 2,3 meter dan lempar. Dari lemparnya ya pegangan sini. Saya juga pertama kali sih main ini, tapi setelah saya coba-coba, pemberatnya kan di sini nih. Kalau kita pegang di sini nggak ada power. Kalau kita pegang lempar di sini itu nggak bisa lurus. Jadi bisa enaknya megangnya di sini. Terus ya kan. Nah, kita lempar lagi ya. Nah, masuk lagi. Oke. Cepat lagi ya. Oh, nggak kena. Nggak lurus berarti saya lemparnya. Saya coba lagi ya. Nah, masuk. Oke, coba lagi. Masuk lagi. Coba lagi. Nih, siap. Pas benar. Iya. Sambil metrik bisa langsung kena. Jadi tipsnya itu ya. Ini pas di tengah. Nah, jadi gitu teman-teman untuk permainan games penghilang stres yang murah. Hanya 150.000. Nanti link pembeliannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Jadi permainannya murah, enak, tahan lama dan safety. Jadi walaupun anak kecil pun yang memainkan aman karena dia
gak tajam bukan dari jarum. Oke, sekian dulu reviewnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terus kalau seandainya udah selesai main, maksudnya udah gak main lagi nih, mau tidur atau mau apa, sebaiknya jangan ditinggalkan di sini teman-teman. Soalnya kan kita sama-sama tahu nih, ini bukan dari besi tapi dari plastik. Nanti akan bengkok seperti ini teman-teman. Ini udah ada bengkok karena saya tinggalkan dulu di sana. Tapi bakal lurus lagi kok, cuman butuh proses lurusnya. Jadi baiknya kalau nggak selesai main ya tinggal aja di gantungnya. Ya kalau saya sih bikin tempat gantungannya di sini teman-teman. Jadi kalau seandainya saya baru pulang mau lepas stres dulu ya ambil terus lempar.